Oke, kamera on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kita diberi kesehatan selalu ya. Oke, kembali lagi di channel saya AGW98. Selamat datang yang baru nonton ya. Jadi di channel saya ini membahas seputar dunia otomotif, dunia roda 2, dan dunia jalan raya gitu, touring, road trip, atau apa gitulah. Jadi pada kesempatan pagi ini, hari Minggu ya, kita mau Sanmorai. Tapi Sanmorainya yang lain bagainya 250 semua. Tapi karena saya kemarin habis jalan jauh, meskipun motor saya padahal motor MT, tapi ya capek aja gitu pakai motor berat. Betul, masih 250 cc. Tapi kayak capek aja, jadi ya udah pakai Matic aja lah. Pakai P-Jax. Biasa kalau ada yang pakai Matic kayak gini kan di belakang. Oke. Karena ini masih di perkampungan, jadi videonya saya skip dulu, nanti sambung lagi. Oke, jadi seperti biasa, saya Sanmorinya itu sama teman-teman sukanya di daerah yang adem, di pegunungan yang adem, jalannya halus meskipun sempit gitu, tapi lebih asik aja. Oke, yang belum subscribe di channel YouTube saya, silahkan subscribe. Ingat, subscribe itu gratis katanya, tapi nontonnya kita semuanya bayar pakai kuota, pakai wifi gitu ya. Ingat, subscribe aja, subscribe untuk mendapatkan update dari khususnya dunia roda 2, baik Sanmori atau review motor atau review part di motor atau motor baru gitu. Rame banget ini. Biasanya kan kayak gitu, kalau setiap Sanmori atau touring itu ada aja, terutama touring ya, ada aja satu orang yang pakai Matic gitu. Dan sekarang saya di posisi itu. Oh ya, jadi ini kita Sanmori ke Serang Purbalingga seperti biasa. Startnya tadi tikumnya, titik kumpulnya di Belik. Barangkali ada orang Pemalang ataupun orang Purbalingga, halo, selamat datang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Nyambung seduluran. Wah, itu depan bannya bagus itu. Saya iri itu. Karena saya pengen ganti ban. Aduh. Ini pelajaran mobil ya. Gak kuat ngeb. Matic turun aja kayak gini gak kuat dong ngebs. Kalau jalan lurus sih gak apa-apa ngebs, tapi ini Matic ngeb, jalannya nanjak terus ngeb. Wow. Kalau posisinya gak nanjak sih kuat ini buat ngejar-ngejar tipis lah. Tapi kalau posisinya nanjak kayak gini, Matic ya ngap-ngapan coy. Tuh, Desa Gombong, Belik. Ayo, ini nanti judulnya Sanmori Matic ngejar 250, padahal 250 loh. Apalagi kalau kadang ya, terutama banyak banget itu X-Max yang bareng moge 250 ngejar 1000 itu gimana ya. X-Max sih naksir banget. Barangkali ada yang mau tukar tambah dengan motor saya, ingat ini garisnya tidak putus-putus, berbahaya. Bang, ada yang mau tukar tambah MT25 nya dengan X-Max, saya lagi ngidam X-Max. Meskipun ada BCX, tapi pengen X-Max biar 250. Iya, yeah. Biar enak. Nah, kalau jalannya lurus kayak gini enak, ngejar juga masih mampu. Ya, nggak mampu sih, tapi maksudnya masih so-so lah. Tapi kalau nanjak Matic ya ampun, ngap, nggak kuat ngap.
sih nanya kayak gini agak mbot-mbotan. Bukan agak lagi, ding, emang dia mbot-mbotan banget. Oke. Nanti kita sambung lagi, cuy. Oke, seperti biasa di daerah pegunungan dengan suasananya yang asri. Wih, asri, cuy. Dengan suasananya yang adem sejuk. Aduh, ingat tetap jaga attitude. Ride with attitude. Gitu katanya. Ini jalannya sempit sekali. Oh, ada pelebaran jalan. Oke, nanti sambung lagi. Oke, sampai di pasar. Semen ya, pasar gombong apa ya? Aduh, berisik sekali. Hai, ini depan knalpotnya underbelly lagi. Ya tambah bacot. Sedang kabut, enak banget ya, kabut-kabut makan mie rebus, yeah. Aman ya, yeah, nanti sambung lagi. Rekam ini aja seluruh gantene orang kesel. Apa? Apa? Di oke. Oke, pasar mana ini? Pasar Gombong kayaknya. Bukan. Kalau ini kayaknya udah masuk ke Lingga ini. Dimen. Bisa sore campur. Caranya aku ribet sih dengan itu ya. Ada tragedi, guys. Oke. Aman-aman yuk. Kasut. Oke, tadi visornya. Visornya itu bukannya terlalu ngangkat jadinya. Itu kan Kyoto ya. Bukannya itu terlalu tinggi sampai lepas yang sebelah kirinya. Gak bakat pakai helm Halves itu, aduh. Kabutnya mantap itu. Banget. Jam berapa ini? Jam 10 kurang 20 941. 10 kurang 19, Ding.
nyambung sekali. Aduh, ini yang satu jomblo ini, jadi San Mori nyambi ini. Jadi di Serang itu emang sekalian ada tempat wisata sih ya, jadinya rame bingit. Aduh, kasus ini. Aduh, kasus. Visornya ucul. Orang bakat kan gue halves. Tapi lumayan deh, bisa tuku siomay. Eh, mandet. Kerangku mesti di dalam jadi kejajan. Disambi sih. Eh, kudunya kan kok, nes misal ben di foto, kudunya anak kenal pot sing seru ya. Nembeng kok, nembeng pada nyadar sih, kayak kok nang ngarep. Kemarin kubir sih, biasa moto. Oh. Paham banget, tapi sambil pantau terus. Mantap. Ngarep kok, mana? Asli ini ngembun banget ini di visor juga. Kabut. Mantap sekali. Wih. Enggak kuat deh. Jaga jarak aman dengan depan biar nanti kalau ada fotografer enggak merusak. Oh, kayaknya sepi. Kalau sepi ya syukur, kalau ramai ya syukur. Ada atau tidak? Itu salah satu cara pengereman yang maksimal. Matik sini ngap. Oke. Waktunya pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 01.30. Akhirnya pulang lagi. Jadi barangkali di video saya kalau San Mori ke tempat-tempat itu aja ya, karena ya yang deket aja gitu. Ngerekam kan? Oke, ngerekam. Wih, ini mama gue ser. Thank you.
berat nih kalau nanjak kayak gini nih. Berat, 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 berat. Ayo, kuat yuk. Kabutnya tuh mantep banget tuh. Lihat kabut kayak gini, coy. Kayak adem banget gitu. Mantap. Kalau jalannya lurus atau turun gini, metik masih bisa ngimbangin. Tapi kalau jalannya naik, ya kayak, waduh, berat, 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 berat. Ini R25 Trondol. Belok kanan. Oke, nanti kita sambung lagi. Oke, ternyata grimis. Jadi karena grimis, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Kepis Sekarya dari Kepis 98. Ini sih ya.